Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi Klasik Car Interior. Hari ini di belakang gue nih ada All New Terios dari komunitas All New Ras Terios guys, yang dinamakan Alert. Mungkin agak belepotan dikit ya karena baru kedua dari komunitas Alert Indonesia itu bekerja sama dengan Klasik Car Interior, di mana interiornya sudah dibuatin dari tim Klasik Car Interior. Dan sebelum masuk, kita akan mau tanya-tanya ownernya. Halo Om Yayan. Wes, ini ownernya yang mempunyai komunitas All New Ras Terios Indonesia. Gimana Om? Sudah melihat hasil yang Klasik Car Interior kerjakan? Kita belum kasih tahu dulu karena ini interiornya kita bikin spesial buat Om Yayan. Nah, gimana pendapatnya Om untuk hasil karya klasik? Nah, sangat puas sekali saya di sini. Sangat puas sekali. Mantul ini. Jadi kan kemarin sempat Om Yayanya pasrah. Nah, untuk yang dipasrahkan itu apa, lebih trust dari hatinya Om Yayan atau tidak gitu? Nah, yang saya tanyakan seperti itu biar pemirsa tahu. Gimana? Jujur aja Om. Ya. Pokoknya saya serahkan ke Om Hardi dah. Ya. Semoga Om Hardi hasilnya sudah juga. Udah pasti oke udah gitu. Nggak sia-sia. Nah, ini konsepnya sendiri guys. Itu untuk warna keseluruhan menggunakan nuansa black. Tapi kita ada variasi. Karena Om Yayan ini sukanya tuh yang sedikit wow gitu. Nggak pengen yang slow-slow. Nah, jadi kita bikin nuansa dua kombinasi warna. Antara hitam sama warna saddle kalau nggak salah guys. Nah, di mana kita menggunakan materialnya sintetis. Dan kita akan melihat Om ya. Oke. Oke, lihat pemirsa interiornya. Alright guys. Om Yayanya udah mencoba duduk di bagian jok tengah yang seat belt-nya saya copot. Jadi semua seat belt itu tidak berfungsi di sini, tapi untuk koneksi dari sistemnya tetap berfungsi karena kita hanya diumpetin di bagian jok bawahnya, guys. Nah, gimana Om? Dan ini modelnya luar biasa ya, baru pertama juga Klasik Car Interior mengerjakan model seperti ini. Sekarang saya mau bertanya-tanya dengan Om Yayan sebagai owner All New Ras Terios Indonesia. Gimana Om? Setelah sudah dipasang dan sudah di cover dengan penambahan busa, untuk duduk di bagian tengah itu terasa seperti apa sih? Nyaman sekali gitu. Sebelumnya terasa gak enak, tapi setelah ditambah busa ini enak gitu. Enak, enak banget. Dan pastinya kalau untuk di gampang dibersihkan lah ya. Pastinya pasti gampang dibersihkan. Kalau untuk Om Yayan sendiri, untuk penilaiannya itu berapa ya? Dari 6 sampai 9 lah, jangan sampai 10. Iya. Saya 8,5 ini. Wes 8,5 guys. Jadi kayak kita main game. Jadi ada penilaiannya juga, ada 8,5. Kita sangat bangga untuk memberikan kepuasan pelanggan yang sudah pemasangan di Klasik Car Interior ini guys. Ah, di sini bagian tengah, belakang juga sama modelnya, dan ada di bagian jok depan itu kita ada bordir namanya Alert. Iya Om. Ya, nah, di situ menandakan kalau kita betul-betul setia dengan komunitasnya. Ya, bagi seluruh Indonesia yang komunitas All New Ras Terios itu bisa custom dengan segala bentuk tulisan apa saja yang diinginkan, itu kita bisa bantu kalau untuk dari tim Klasik Car Interior. Tapi ada beberapa orang yang ingin biasa-biasa aja untuk tampilan interior ya guys. Tapi kalau Om Yayan ini pengennya tuh ya tampil beda, jika nanti ada kopdar itu pastinya lebih pede Om ya. Pede. Oke. Ada yang mau disampaikan Om untuk All New Ras Terios Indonesia? Untuk All New Ras Terios Indonesia yang ada di Indonesia, ayo kita kemari ke Klasik Interior. Wis. Sangat puas. Itu secara syah dari ucapan ownernya, kita nggak bikin rekayasa guys. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Terima kasih udah melihat YouTube channel Hardi Klasik Car Interior. Matur suwun.